Banjir baru saja merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi, Aceh. Hujan dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Pidi pada Minggu 39 Januari tahun 2023 malam adalah penyebab terjadinya banjir. Terlihat dari beberapa video yang beredar, tampak banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah akses jalan di wilayah tersebut. Wilayah yang terdampak diantaranya Kota Sigli, Pidi, Padang Tiji, Pekanbaru, Indrajaya, Glumpang Baru, Bale, Grong, dan Kembang Tanjung. Menurut informasi dari beberapa warga, wilayah yang paling parah terjadi di Kampung Cotengoh, Kecamatan Pidi, ketinggian air mencapai hingga 1 meter lebih. Diketahui banjir ini adalah banjir yang kedua setelah sebelumnya yang terjadi pada Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023. Berikut video rekaman warga saat terjadinya banjir di Kabupaten Pidi, Aceh. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini, silahkan isi di kolom komentar.